Selamat datang kembali di Toys Splash Channel. Kembali lagi di konten review. Masih di review. Dan kali ini kita mereview satu rilisan. Cukup lama sih. Tapi masih recommended. Recommended lah. Ya. Ini juga rekomendasi dari teman kita, Mas Agil. Terima kasih. Kita langsung saja. Ya. Sebut band ini deh. Ya. Ada siapa? Band yang akan kami review kali ini adalah Vision Decay. Band technical death metal. Asal Tulung Agung, Jawa Timur. Kali ini datang dari region kita, bro. Tulung Agung juga satu kota yang selalu menghasilkan musisi-musisi ekstrim yang death metal. Death metal, slamming, ya, banyak di situ. Keren, keren. Salah satunya ada Vision Decay. Dengan rilisan fisiknya kali ini ya, yang dikirim ke kita. Terima kasih Mas Agil telah mengirimkan rilisan ini. Ya, Vision Decay dengan album bertajuk Perang Mesin Pembantaian. Perang Mesin Pembantaian. Ini dirilis sekitar, sorry ya kalau salah ya, November 2016. Ini technical death metal. Rilisan ini apa ya, cukup langka karena merupakan debut album mereka, ya. album pertama. Jadi Vision Decay. Coba nanti kita unboxing pastinya ya. Ini ada berapa track kalau nggak salah ada. Ini ada di sini di album mesin perah. Di album Perang Mesin Pembantaian ini terdapat 10 track teman-teman ya. 9 track plus 1 track bonus. Track cover. Yeah. Covernya ini cukup memorable cuy. Warkop DKI cuy. Keren. Warkop DKI cover. Nah tuh. Keren. Kita coba ada personil-personil. Personil. Di sini di posisi bass ada Dani. Terus di posisi vokal ada Abdonia. Abdonia ini ya. Yeah, di gitar ada Mas Ferry. Dan drum ada Josafat. Ini juga info dari Mas Agil. Dari gaya permainan terbentuknya Vision Decay awal itu main-main metalcore, deathcore, lalu berganti ya, tahun explore gitu ya, jadinya pre-evolusi bisa. Nah, album jadi pertamanya technical death metal kan. Nusul technical. Yang mungkin memang karena tahun-tahun 2016 memang banyak-banyaknya band-band technical death metal memang. Benar. Ya. Oke, ini untuk mengenang almarhum kita. Langsung aja, meluncur ke track-track dari album Perang Mesin Pembantaian dari Vision Decay. Nah, kita ke track 2 saja ya, lumayan ini, awal-awal. Soalnya banyak banget di sini, ada 10 plus, 9 plus 1 lah ini. Ya. Nah, kali ini kita meluncur ke track yang mana enaknya? Track kedua. Track kedua yang bertajuk Dendam Darah Pengkhianatan. Okay, langsung saja. Gastro. Dari gitar udah, wah ini dari soundnya juga asik, enak. The preset, mungkin tahun segitu sudah jadi udah pakai preset ya. Sudah pakai ya. Untuk teknikalnya juga sederhana, gampang dicerna, nggak yang dikit-dikit
dikit-dikit miut-miut. Iya. Dari drum juga posisinya cukup mengisi, bukan bukan ya drumnya ngikutin gitar. Betul, ya itu yang aku pengen ngomongin juga. Jadi gitarnya itu memang kayak sama drum itu ada dinamikanya, teman-teman. Jadi nggak yang bener-bener ngikutin, terlalu ngikutin drumnya, nggak terlalu ngikutin gitar lah bisa dibilang. Mereka kan pengen ada dinamikanya di situ. Aku suka sih. Keren, keren. Ya. Oke, kita lanjut. Menarik ya, tadi dendam darah pengkhianat cukup-cukup ini melingkingkan telinga gitu. Ah, menariknya ini ada subtitle dari album ini sendiri ya, yaitu perang, perang mesin pembantai. Ya. Kita langsung aja ke strut. Di sini agak sedikit lebih old school di sini tuh. Iya, dan juga ciri khas permainan gitar dari Mas Ferry menonjol ya di track tadi kita awal puter juga. Kayak dududududun. Ya. Apa itu namanya? Ya, gitulah ya. Apregio. Iya, ya, enggak paham aku mah. Soalnya ada apa ya, suatu yang di highlight benar-benar ditonjolin, yaitu ciri khasnya itu tadi. Nah, dan aku sukanya di sini sama track yang pertama sini, ini lebih kayak mengarah ke old school ya kalau menurut aku. Lebih banyak grindingnya kalau menurut aku sih. Itu ya, dari drumnya sih lebih terbaca. Drum, gitarnya tuh di sini elemen old schoolnya ternyata ada ya. Itu loh. Kita muter-muter di awal-awal track aja ya. Soalnya kalau digeser kanan kiri nanti kalian nggak penasaran. Ya, technical biasanya ada leading-leadingnya, solo-solo interlude-nya pasti ada lah teman-teman ya. Menarik. Kita lanjut, tapi ini track terakhir yang kita puter ya. Lumayan ini. Sapora itu ada track, waduh ini lumayan ini. Ini menarik, lumayan ada api abadi di tanah Gaza. Api abadi tanah Gaza, teman-teman ya. Karena memang di sana sedang kita juga cukup prihatin juga sama saudara-saudara kita di Gaza ya. Yeah. Jadi mungkin track ini mewakilkan kita, teman-teman. Makanya kita pengin puter track ini. Kita coba langsung saja api abadi tanah Gaza. Gastro. So long.
Jul tadi. Bisa dibilang track yang paling kencang di sini ya. Lumayan juga dari drum-drum. Menariknya drumnya ini di record di 8-inch studio malah. Kalau di sini dijelaskan ada drum record berarti nggak pakai MIDI. Ya. Tapi sedikit ada trigger kayak ya. Dari. Ya pasti trigger ada ya, karena memang untuk pemanis. Pemanis ya. Tapi ya. Kalau live, kalau kayak gini live-nya, oh salut lah sama. Ya. Memang ada teknik, skill ada skillnya ya. Ya. Langsung saja, kita ke penilaian dari full album Vision DK. Di mana bro? Bad news dan good news. Kita lari ke bad news seperti biasa kan ini. Ya, bad news kalau menurut aku ini sedikit sih. Ada beberapa yang sama, terdengar sama. Jadi agak template. Iya, agak template di sini. Performa dari pattern, chord, riffing juga hampir-hampir sama. Kalau identitas dari gitarisnya itu masih lukras. Ya pattern keseluruhan instrumen itu ada kesamaannya. Kesamaannya kayak agak datar lah bisa dibilang. Kayak kita bisa nembak ini bakal larinya kemana ini kita tahu gitu. Iya. Yeah, yeah. Terus kalau menurut aku sih yang satu lagi. Aku mau nungguin part-part yang menonjolin gitar, yang menonjolin bass-nya. Biasanya kan kalau kita ngomongin technical debt kan, pasti kan bass-nya kan pasti ada yang sesuatu yang ditonjolin. Di sini kayak, kok aku nungguin kok nggak ada ya gitu. Mungkin untuk kita waktu kita puter, itu nggak ada. Mungkin yang di selanjutnya mungkinnya kita nggak tahu kan ya. Tapi kok selama aku dengar ini kayak nggak ada gitu. Iya, kalau mau nonjolin atau menghalet bass, teknik, dari bassnya ya mungkin solo bass atau enggak terlalu solo sih highlight dari highlight bass. Ya kayak emang di part yang waktu transisi lah bisa dibilang harusnya kalau ada pun dari awal harus ada sih ya, maksudnya kalau ada pun highlight dari bass harusnya harusnya dari awal sampai pertengahan itu harus ada karena cuman ini tadi kita dengar kok menunggu-nunggu itu terlengkap nggak muncul-muncul gitu mungkin ada part belakangnya atau enggak yang di lagu yang lainnya mungkin ya kita enggak tahu gitu. Sedikit bad news dari full album Perang Mesin Pembantaian. Nah, kita lari ke good news-nya kali ini ya. Kalau good news-nya di sini aku suka dinamika dari gitar sama drum-nya kali. Jadi ada enggak yang drum-nya ini enggak yang terlalu ngikuti gitar banget gitu loh. Jadi yang waktu mainin waktu part-part waktu progresifnya di sini dia mainnya beda. Aku sukanya di situ. Ya juga di 2016 kayaknya ini sudah apa ya? Peningkatan musikalitas. Technical Debt 2016 sound dengan sound kayak gini udah tren banget. Tren banget. Iya kan? Dengan teknik dari masing-masing personil juga mix masteringnya api, bagus, halus ya. Dan juga aku sukanya di sini satu lagi pencampuran antara old school-nya itu pas kalau menurut aku. Terutama di single chapter top-nya sih. Itu aku enggak nyangka mereka kayak menonjolin ada old school-nya di sini, tapi gak kerasa old school banget gitu loh, masih modern ala-ala technical gitu loh. Aku sukanya di situ. Sebagai perhatianku juga yaitu lirik-liriknya, liriknya sudah cocok banget dan metal banget ya kan. Enggak yang harus pakai sastra ini gitu. Pakai apa? Beberapa bahasa-bahasa yang harus ngikutin KBBI. Ternyata aku baca liriknya di tadi Tanah Gaza tadi ya. Oh, menarik sih. Death metal banget sih dari lirik-lirik vokal juga scream growl ya. Asik. Jadi technical growl. Oh ternyata seperti ini, seperti fisik. Dan satu lagi, kayak Tama Sadu. Gak yang meluru, yang itu. Sederhana, mudah didengerin, dicerna lah. Jadi ini sebuah rekomendasi buat kalian. Album dari Vision DK. Yang bertajuk Perang Mesin Pembantaian. Kalau kalian mau dapetin CD-nya, bisa dicari. Di mana ya? Aku lupa tadi. Tapi nanti aku cantumin di deskripsi. Deskripsi ya. Kalian pengen, pengen koleksi. Iya, pengen koleksi lah. Ini. Sebetulnya. Atau kalian karena memang kalau kita cari sih agak susah karena ini
album yang cukup lama karena ya mungkin beberapa label-label atau store juga masih ya punya masih punya stoknya ya. Atau Ini enggak juga ya nuncur ke sosial media mereka mungkin masih nyimpen atau gimana gitu ya. vision juga ya, Nah. sosial media Facebook, Instagram, kita ini sebagai kenangan juga, bukan berkabung sih ya, Ya, yang kayak mengenang karya ya Mas ya Ferry. namanya juga kan karya kan selalu ada gitu loh ya. Keren, keren. Terima kasih Mas Agil sudah merekomendasikan ke kita. Dan Ada mengirimkan rilisan ini juga ya. beberapa keping ini tadi untuk rilisan, nanti kita bagi lagi ke teman-teman ya. Temanku sendiri maksudnya, bukan Ya. kalian. Keren, menarik. Thank you Mas Agil Ya. rekomendasinya. Sehat-sehat selalu. Sukses untuk teman-teman Vision Vision DK DK. yang lain. Pokoknya kita sangat sangat menantikan. Follow-follow juga sosial Social media media. Vision DK untuk apa ya, tahu karya-karya selanjutnya atau proyek-proyek selanjutnya dari Vision DK sendiri. Dan bagi teman-teman yang punya pendapat lain selain bacotan dari kami hari kali ini ya, silakan komen-komen di bawah. Ya, jangan lupa untuk share-share juga video ini supaya seluruh Indonesia tahu ada Vision DK Technical Death Metal yang dari Jawa benar-benar Timur ya. Memainkan pure technical death metal. Ya, karena memang Jawa Timur banyak banget band-band technical death metal yang keren-keren ya. Oh, saya selalu untuk kita. Nah, yang penting apa, Bu? Support your local underground dan sampai jumpa di next video and stay virtual.